Hi guys. Hello. Dan hari ini kita sudah bersama dengan seseorang yang luar biasa. Pasti biasa. Mamanya unik, Reza. Yes. Reza Tan. Yes. Kita nggak tahu panjangannya apa itu ya, Reza Tan. Hari ini kita akan ngulik tentang Reza, banyak hal yang kita lihatnya di Instagram. Sabtu pagi, Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu sore, kadang Senin. Amin. Nah, jadwal padat luar biasa. Nah, ada hal-hal yang belum diketahui oleh banyak orang. Apa contohnya? Contohnya, Reza itu dulu tuh dari mana? Aslinya dirimu tuh apa, bro? Terus sampai dengan hari ini yang jadwal itu abis. Abis sudah. Amin, amin, amin. Kalau dibilang jadwal sama lah kayak Karisma, aduh. Reza itu Lawang. Yes, Lawang. Terus ya, Lawang. Terus kemudian? Kenapa? Apa lagi? SMA di Lawang, besar di Lawang. Besar di Lawang, tapi akhirnya kuliah memutuskan ke Malang. Okay. Karena di Lawang nggak ada universitas, Pak. Di Lawang nggak ada universitas. Terus? Ada ding, ada. Ada. Nah, terus Reza itu temenan banget sama Vino. Yes, betul. Terus Lawang lagi siapa? Oh banyak kalau yang dari Lawang. Lawang siapa aja Lawang? Riris. Ah, yo. Riris Lawang. Dia sekarang di Samarinda. Bali sekarang. Oh, sekarang Bali? Bali, Kak. Oh. Riz? Kurang ajar nih, Riz. Oke, pindah Bali, luar Bali, biasa. Bali sekarang, Riri. Orang Lawang, siapa aja, bro? Banyak banget orang Lawang. Vino, dirimu. Terus, ada beberapa... Ini, Justip Bali. Oh iya, Chess. Chess, sekarang MC di Bali. MC di Bali, ya. Tiga. Terus... Riz, terus siapa lagi? Empat. Banyak, bro, yang di Jakarta juga banyak. Rizal Jibran tuh kan dari Lawang. Oke. Virus tuh dari Lawang. Oke. Banyak-banyak lah. Berarti banyak banget orang-orang Lawang banyak yang... Banyak lah. Nah, terus Reza... Bagus kameranya. Hei, dirimu itu moro-moro dunia entertain, itu okay. Gimana? Mulai kapan? Oke, ini sebenarnya kalau aku mau cerita nih, Karisma sebenarnya udah tahu sih ya. Jadi aku mau sharing aja dulu tuh. SMA itu, bukan SMA sih ya, dari SMP, SD itu sudah mulai cari duit sendiri dengan banyak lomba, Karisma. Oke, lomba apa? Banyak nyanyi. Apapun nyanyi, terus, news presenter, tapi tingkat SMP, SD. Nah, gitu. Terus menemukan bahwa dirimu ternyata tuh punya potensi itu mulai kapan? Kalau dibilang menemukan punya potensi, kayaknya yang wajib ditanya itu adalah orang tua kali ya. Yang paling betul orang tua kali ya. Nah, karena dari kecil pun mereka lebih paham aku kayaknya condongnya ke panggung. Walaupun waktu dari SD, SMP, terus SMA itu pun aku masih ikut yang namanya pramuka gitu-gitu. Pramuka, loh. Anak kegiatan-kegiatan alam gitu, sok-sokan. Anak alam, bro. Anak alam. Nah, terus berarti maksudnya gini, dirimu tuh ngerti bahwa oh ternyata jiwaku tuh jiwa entertain, jiwa menghibur, jiwa yang artinya kalau kita datang di satu tempat, maka tempat itu akan pecah. Amin. Nah, itu berarti mulai tahu itu mulai kapan? SMP tadi dah, udah mulai. Jadi gini, aku tahu pasti yang kalau cerita ini aku baru ceritain di Karisma nih ya. Karena ini aku nggak pernah buka ini dimanapun di patungmu. Sebenarnya Karisma pun juga udah tahu gitu loh. Aku itu besar dan tumbuh dengan banyak bulian. Jadi bulian apa? Banyak lah. Apa? Contoh dong, kasih tahu dong. Kasih tahu orang yang pernah bully. Bully. Jadi gini, salah satunya saya itu lemah di banyak hal lah. Okay. Lemah di banyak hal. Someday, kayaknya saya itu... Kasih contoh. Saya nggak pernah ikut olahraga. Oke. Berarti kalau misalkan cowok-cowok tuh ya main bola, main basket, yes. Dirimu di samping. Aku basket masih ikut. Oh, basket masih ikut. Bola paling ya. Bola. Jadi kalau ketika orang main bola, minggir. Oke. Okay. Nah itu sebenarnya adalah. Sisi lain. Yes, itu menurutku adalah sebenarnya adalah itu so yesterday sekali ya. Betul. Pandangan itu bahwa nggak ada lah standarisasi kalau cowok itu harus bisa main bola. Oke, ya? Siap. Karisma juga nggak bisa main bola kan? Striker, bro. Asik. Saya main bola, bro. Sorry, bro. Kita nggak sama, bro. Oke, yang bagian ini tolong diedit. Adminnya Karisma. Lanjut. Nah, terus finally kayaknya serba salah gitu loh dulu waktu masa kecil tuh Karisma. Makanya kemarin tuh beberapa hari yang lalu aku sempat upload di sosial mediaku bahwa aku ngirim surat lama ke sahabat-sahabat lamaku yang dulu sempat bully aku. Jadi aku bikin caption yang cukup panjang, ada kok di postinganku terakhir itu aku buat caption seperti itu.
Jadi aku berterima kasih sama teman-teman yang bully aku. Okay. Jadi justru aku nggak menghujat mereka, nggak hard feeling sama mereka. Okay. Cuman okay. Ya dulu hard feeling karena masih kecil. Cuman yeah. Kalau nggak ada bullyan mereka, aku nggak akan. Masih ingat nggak? Maksudnya bullyan yang paling menyakitkan. Jadi gini, aku itu serba salah Karisma dulu waktu kecil. Ini orang tua aku pun juga nggak tahu okay. Sebenarnya. Okay. Aku itu jadi anak pinter salah. Jadi berusaha jadi anak pinter yang okay. Yang pinter sekali di kelas itu salah. Jadi anak yang nggak pinter pun salah. Pinter kok salah? Salahnya di mana? Karena kan gini, memang ibuku adalah seorang guru. Oh, oke. Okay. Jadi kalau pinter ya pasti orang nggak kenapa. Oh, jadi ya memang anaknya yo, guru. Yo, mesti. Nah, mesti. Yo, mesti. Nah, kalau nggak pinter loh, kok anaknya guru gini? Oh, oke. Okay. Padahal sebenarnya kan. Salah. Ya itu serba salah. Jadi ya biasalah kenakalan anak kecil. Cuman kan yang harus diingat nih ya buat para bullyers yang masih sok-sokan ngebully orang yang mungkin dianggapnya lebih di bawahnya, bahwa itu akan menjadi bumerang buat kalian. Woi. Iya beneran. Nah jadi bisa menjadi bumerang buat kalian. Oke okay. Jadi itu yang akhirnya belajar. Jadi pinter salah, nggak nah, pinter salah. Nah, oke. Okay. Ya, dan akhirnya ini seperti nyambung ke kalimatnya Karisma tadi. Akhirnya tuh aku tuh menemukan dunia lain nih. Ketika aku mulai lomba nyanyi, terus pelan-pelan jadi. Dirimu bisa nyanyi karena bakat, les atau gimana bro? Kalau les, ini professional les ya. Ya. Itu aku les. Baru ketika sudah mulai menjalani sebagai professional singer. Okay. Itu berarti 2010-an lah, 2010-2011. Sebelumnya enggak. Berarti memang talenta itu udah ada. Ada. Cuman aku waktu kuliah itu baru mendapat SMA sih. SMA tapi enggak yang yang full dapat. Waktu kuliah aku benar-benar dapat full tentang teknik vokal sedikit banyak karena aku gabung di choir. Oke. Okay. Nah, dirimu sempat tergabung dalam band. Yes, betul. Band yang itu apa namanya kece banget yang kalau malam tuh enggak ada habisnya. Iya. Panggung tuh panggung. Sebut nama boleh, Bro? Boleh dong. Saya 2010 itu gabung di Flubbers Band. Flubbers dan band. Dulu itu okay. Selalu pasangan sama Karisma di restoran Dragon Phoenix. Betul ya? Oke, benar. Karisma, Karisma. Bandnya selalu aku. Oke, okay, iya. Kebetulan ya. Okay. Di zamannya 2010. 2010. Berarti memulai dunia panggung ini 2010. Dengan di Flubber tadi? Enggak juga sih, sebenarnya 2008 itu aku, dari SMA sebenarnya udah mulai nyanyi Karisma. Okay. Tapi organ tunggal. Oh. Iya serius berarti banget, anu? Nyari duit. Panggung ke panggung? Panggung ke panggung, terus selain, okay. Ini kalau ada Vino ya, ini pasti anjang nih sama Vino. Jadi waktu SMA itu, aku tuh malah jarang pendidikan akademik yang menonjol. Karena dari kelas 2 SMA, itu at least kelas 1 lah, kelas 1 SMA itu kita udah kebetulan dipercaya sama sekolah untuk ikut lomba apapun. Okay. Dan alhamdulillahnya selalu bawa piala. Alhamdulillah. Dan dapatlah beasiswa, dapat. Ingat enggak? Ingat enggak pertama kali manggung yang main keyboard? Ingat banget lah. Siapa namanya? Christian. Oke, okay. Namanya Christian. Iya. Panggung pertama kali, Bro. Panggung pertama kali wedding. Komersial kan? Komersial. Di bar saya komersial kan? Wedding. Wedding. Beneran wedding? Di mana? Di gang sebelah rumah. Reza bro. Pertanyaannya 2010 ya? Oh, bukan 2010 itu. Dari berapa? Itu berarti SMA. 2006 lah. 2006, 2005. 2005. 2006. 2006. Berarti 2005, 2006 udah kenal foundation. Udah kenal foundation belum bro? Belum. Belum. Sejujurnya belum. Belum. Tapi pelembab. Lip balm? Enggak. Wow, belum. Oke, itu 2006 yang benar-benar aku kenalnya lip balm sama foundation 2010. Oke. Okay. Waktu udah ketemu Karisma. Okay. Jadi sharing sama Karisma. Oke, okay. Jadi 2006 udah mulai panggung ke panggung dan di gang sebelah rumah. Iya, iya. Okay. Ingat banget tuh. Ingat banget. Bayaran berapa, Bro? Waktu itu? Ya, 35.000. 35.000. 35.000 karena itu langsung dari manten nah, ya atau orderan dari pemain keyboard. Lucunya itu orderan dari pemain keyboard dan aku enggak tahu kalau itu sebelah rumah, Bro. Oke, okay, jadi biasa kan kalau kita ada orderan atau tim maka bayarannya ikut yang order. Yes.
gitu loh. Oke, okay, nah, jadi gitu. 2006. Itu tapi nggak yang profesional loh ya Karisma. Jadi cuman ya. Itu ada nggak fotonya waktu itu? Nggak ada ya? Ada, tapi aku berharap udah nggak ada. Kalau ada kita insertkan di sini. Nggak ada udah. Nggak ada. Oke, okay. Menarik. 2006 ya, 2006, nah. 2010, jadi 4 tahun itu nyanyi terus. Enggak, no, jadi gini, 2005 enggak yang okay. Serius banget Karisma, okay. Karena waktu masih SMA kan, okay. Cuman aku ada beberapa kayak bukan penghasilan tambahan ya, yeah. Adalah dikit-dikit tuh dari lomba, menang okay. Lomba itu pasti dapat lah kita. Emang dari dulu itu jiwanya sudah di panggung Karisma, jadi jiwanya itu di panggung, jadi ya nggak bisa hidup tanpa nggak ada panggung. Dari kecil sudah, seperti aku cerita tadi, dari kecil udah di panggung, udah disuruh nyoba apapun di panggung, sampai akhirnya SMA udah mulai lomba-lomba. Barang pertama yang dibeli dari hasil bekerja panggung-panggung. Oke, okay. Gini, inget nggak? Jadi kalau barang pertama yang dibeli, aku lupa jelasnya apa ya. Kalau yang aku inget banget, aku itu pernah ngemsi tahun baru. 2000 berapa? 2008 ke 2009 lah, aku lupa. Udah mulai MC? Udah mulai, tapi nggak yang gimana-gimana gitu. Bro? Dimana? Itu di tahun baru, aku lupa ya, ntar 2007, 2008, kalau itu 2008 ke 2009. Itu tahun baru di Kebun Teh Wonosari. Nah, yang ngasih job aku, itu kebetulan adalah salah satu orang lah ya di sana. Namanya Pak Willy, aku ingat banget Pak Willy. Semoga Pak Willy sehat selalu dari PTPN. Okay. Dan dulu itu dia sampai bener-bener modalin aku Karisma. Karena dia kan nggak tahu MC-nya itu kayak gimana. Reza biar gampang geraknya gimana ya. Itu udah di tahun itu aku udah tiba-tiba dibiayain dan juga dibeliin mikrofon ini. Serius? Oh. Hanya untuk event tahun baru itu. Beneran. Berarti dan dari tahun 2008 ya. 2000 berarti jiwa-jiwa itu udah bisa dan keluar ya. Tapi itu belum kenal foundation. Masih pelembab. Yang depannya P belakangnya S. Nah. Yang urutnya 5. Ya. Belum endorse. Jadi enggak bisa. Oke, okay, Bro. Oke. Okay. Nah, terus ingat banget enggak sih waktu itu Karisma kita sempat ada handphone yang happening banget di tahun itu. Apa itu? Handphone tahun on tit. Okay. Yang harganya 288. Betul. Nah, ingat kan? Punya. Nah, akhirnya okay. Aku waktu itu digaji dan aku beli ini tuh. Oke, okay, berarti kurang lebih gajinya kurang lebih di angka itu 300 ribuan. 300 ribu dan langsung belikan handphone. Langsung belikan handphone. Oke, okay, karena yang handphone yang itu di zaman itu tuh hits bisa banget. Telepon tuh bisa setahun. Dan hits banget. Betul. Padahal handphonenya enggak ada gini ya. Tipis kayak remote AC. Kayak remote AC. Nah. Oke. Okay. Gitu. Nah, itu udah enggak MC lagi. Udah lama akhirnya enggak MC lagi. Enggak MC lagi. Tapi gimana? Waktu terima job itu, kadang kan gini, kalau memang bukan passion, kadang itu enggak nyaman gitu. Nah, waktu itu 2008 itu nyamankah bahwa oh, kayaknya ini duniaku deh. Basically gini Karisma, gini. Teman-temanku yang suka yang berprofesi sebagai seorang master of ceremony, host, announcer, terus news presenter atau apapun, itu basically memang dia suka ngomong. Suka ngomong, suka diperhatikan. Kalau dia enggak diperhatikan akan berusaha untuk bagaimana diperhatikan orang lain. Nah, butuh perhatian lebih. Yes, betul. Nah, itu nampaknya ya korelasinya dekat dengan panggung memang. Jadi enggak bisa dibilang passion atau enggak, cuman ya menurutku ya memang dari kecil suka ngomong. Oke. Okay. Walaupun basicnya pendiam. Oke. Okay. Ya. Pendiam dan introvert. Tapi suka ngomong kalau ketemu teman yang cocok. Okay. Akhirnya ku coba di panggung, hajar dan alhamdulillah berkesan. Tapi nyaman. Nyaman? Enjoy. Enjoy. Kalau enggak enjoy sampai sekarang enggak okay. Jadi. Jadi tahun itu 2008-an tahun baru itu udah memulai dan itu sudah merasa oh kayaknya iya, tapi itu jauhnya paling MC setahun sekali gitu. Dan habis bayaran langsung dapat handphone. Oke. Okay. Nah, itu bro. Aku akhir setelah itu enggak salah ya, aku inget banget. Itu aku juga mulai pertama kali nyanyi. Secara profesional. Jadi enggak hanya permain organ tunggal. Jadi sebelumnya itu aku gabung di band namanya itu The Neons. Oh. Nah, itu kita teman-temannya hari ini masih ada? Ada semua. Ari aku sebutin ini, ya. Ya boleh. Dulu drummernya tuh namanya Mas Arif atau Jengkol. Sekarang dia aku nggak tahu udah lost contact. Okay. Keyboardisnya siapa? Erik Jingga. Oh. Oke. Okay.
basisnya almarhum Mas Edo, ingat ya? Oke, ingat. Ya, dulu Edo itu kan yang dulu blessing, sama blessing. Sama Pak Tito. Om Tito, mau ngomong. Om Tito. Ya, Mas itu, Edo. Mas Edo. Nah, okay, terus gitaris namanya Mas Abud, sekarang masih main. Oke. Okay. Tahu enggak partner vokalku siapa? Siapa? Ini kayaknya teman Instagramku udah tahu pasti. Partner vokalku dulu, cewek pertama kali adalah Sisil Exodus. Wah. Dan itu tahun berapa tuh? Itu 2000 berapa ya Sil? About 2008 lah dulu. 2007-2008 aku lupa. Nama bandnya apa bro? The Neons. Dan di waktu itu belum, tapi itu belum wedding ya? Belum. Sebagai newbie kita berdua, aku dan Sisil, kita sudah manggung di salah satu kafe yang waktu itu jadi barometer musik di Malang. Apa itu? The Leaf. Oh, iya, dan itu dan itu kan kita nggak tahu kan. Dua-duanya nih orang ini nggak tahu. Aku sama Sisil sama-sama lugunya nggak tahu. Aduh, ya apa ya? Ternyata memang kafenya ya untuk newbie kamu. Ya, betul. Untuk newbie bisa kebayang pressure-nya gimana ya. Kan? Akhirnya kita main di sana, terus main dari panggung ke panggung. Dulu itu partnerku satu kamar kalau event di luar kota selalu Sisil. Dan itu Sisil masih kurus. Loh, hari ini tetap. Ya, hari ini kan tetap. Cuman nambah airbag. Sisil. Nanti lain waktu Sisil harus datang ya. Harus datang. Bales. Jadi itu Sisil masih berani pakai celana merah gitu. Oh, serius. Sisil lah. Sisil waktu itu gimana dia Sisil tuh? Sisil adalah partner yang cukup killer kalau saya. Karena dia tuh lebih manly. Ya. Sisil tuh lebih strong, karakternya lebih strong. Lebih strong. Dia pakai anu enggak? Dia pakai foundation enggak sih kalau perform waktu awal-awal banget 2007? Oh iyalah. Tetap ya. Sisil tuh megang banget dulu. Oh, megang. Kasih fotonya ntar ya. Ada ya? Ada, masih ada. Oke. Okay. Sisil tuh megang banget di waktu megang itu. Banget. Okay. Megang banget. Ya itu terus 2009 ke 2010 ya. Itu aku belum nyanyi sekali. Aku menyanyi tapi enggak yang gimana, soalnya waktu itu aku masih konsen di choir yang pertama. Okay. Terus juga masih choir yang kamu ke Bali kemana yang menang penghargaan. Ya, mohon maaf, kita enggak pernah ke Bali. Oh, tapi bukan? Kita pernah menang di Korea Selatan. Mewakili Indonesia. Lebih keren lagi. Ya, jadi itu aku sempat break enggak ngapa-ngapain karena waktu itu tahun 2010. Oke. Okay. Bapak dipanggilin dia. Oh, oke. Okay, yeah. Jadi aku sempat enggak ngapa-ngapain. I'm doing nothing. Oke. Okay. Jadi aku cuman menikmati kuliah, choir. Oh. Sorry, waktu itu aku juga sempat ngasdos. Oh, sempat ngasdos. Terus dan 2010 pertengahan singkat cerita, aku bertemu dengan band. Jadi waktu itu aku punya band namanya Sweet Apple. Okay. Jadi aku itu punya band namanya Sweet Apple. Ha. Setelah keluar dari The Neons, jadi setelah keluar dari The Neons, aku main sama band Sweet Apple. Ini band lawang. Berarti kan aku nggak perlu effort ke Malang, nggak perlu tinggal rumah, nggak perlu apapun. Yang penting kan kesalur nih hobi nyanyinya. Nah terus itu tiba-tiba kita jadi, kita ada di event yang sama bersama dengan Flabbers Band. Oh. Terus kita main-main-main itu aku pertama kali ketemu teman-teman Flabbers Band. Oke. Okay. Habis itu di tengah perjalanan itu. Vino dan juga Mas Rahmat drummerku itu sempat ngubungin aku buat join di Flabber Band. Cuman waktu itu aku nggak mau karena waktu itu aku harus tinggal rumah dan kawan-kawan lah, banyak pertimbangan. Sampai suatu ketika malam itu Flabbers itu ada main dan dia kekurangan satu vokalis. Akhirnya Vino cuma minta tolong, nggak tolong ini sekali aja gitu dong, bantuin aku di Bali Barong. Oke, rampal. Rampal. 2000? Wah, enggak lama nih. 2010 pertengahan dong. Oh, 2010. Jadi waktunya itu jaraknya tuh. Iya, oke. Okay. Karena Balai Barong itu ditonton itu Balai Barong, Hugos. Yeah. 2000. Megang banget. Di zaman itu. Kalau belum ke Balai Barong bukan anak Semarang. Bukan anak gaul. Itu kan aku lagi-lagi newbie. Biasa main di The Leaf, biasa main di kawinan, ya. Tiba-tiba disuruh main di Balai Barong. Oke. Dan aku enggak punya list lagu. Oh, jelas kan, okay. Gak ada list lagu. Yeah. Paling anaknya 5, aku yang 1 gitu. Terus ya lucunya waktu itu adalah ada kostum tematik. Dan inget banget tuh kostum tematiknya Bali. Ternyata Vino sama anak-anak Flabber tuh udah nyiapin kostum juga buat aku. Oh. Jadi aku datang ke sana udah pakai hitam-hitam. Udah tinggal pakai. Udah. Nah besoknya aku disuruh bantuin lagi. Oke. Okay. Sampai besoknya akhirnya ya udah. Sering jalan waktu aku masuk Flabber itu. Berapa tahun? Di Flabber. Flabber. Kalau di Flabber
kalau per hari ini ya, yeah, sampai hari ini itu, ini aku nggak bilang aku bingung sih Karisma ya ini. Jadi gini loh, kalau aku mulai nge-MC itu, yeah, kan 2014-an. Oh, 14 akhir. Oke. Iya, 2014 akhir lah gitu. Oh, ya. Okay. Ingat banget. 2012 akhir lah. 2012 akhir. Okay. Terus itu perjalanannya yang cukup panjang lah. Oke. Okay. Saya mau ngulik di situ tuh. Iya, pokoknya intinya kalau sampai detik ini sama Flubber, dan aku sampai detik ini pun tidak ada kata-kata resign dari Flubber. Oh. Cuman memang kita memang kayaknya memang nggak berjodoh terus. Oke. Okay, jadi jalannya. Jadi selama jadi someday kalau Flubber kemarin pun waktu kita ada charity, kita ada reunion, aku masih nyanyi sama Flubber. Oke. Okay. Jadi gitu. Sampai kapan pun tetap jadi saudara. Ya, kalau per hari ini sudah jadi 10 tahun kan berarti. Oke. Okay. Nah, sekarang kita penasaran. Saya penasaran banget tentang MC. Dunia MC, okay, ataupun yang ternyata dengan MC pun itu sangat-sangat menghasilkan, bro. Setuju ya? Setuju. 2020, Kak. 2020. Cuan. Nah, 14 okay. Akhirnya membranding dan juga akhirnya, ini loh, aku mulai MC nih, MC wedding. Hal apa tiba-tiba kok jadi MC wedding? Berangkat dari, karena vokalis terus kan ya, vokalis dan akhirnya naik, jadi maksudnya naik lagi jadi MC. Bukan naik sih, derajat, bukan soal derajat, cuman tanggung jawabnya berbeda. Nah, betul. Nah, okay. Sebenarnya Karisma, pertama kali nge-MC lagi di mana? Ya, di The Lift lagi. Okay. Dan itu dipaksa sama satu orang. Siapa? Oneng Sugiyata. Oh. Jadi waktu itu aku ingat banget Malang tuh kehabisan MC. Waktu itu kan kita belum ada grup MC dan grup Dato belum ada. Betul. Kita kehabisan MC terus. Okay. Ingat enggak dulu di The Lift kamu kenal sama Dato, dengar sama orang yang namanya Joe enggak? The Lift, yang orangnya tinggi gede itu. Sama Eris sekarang bersahabat. Iya. Banget, karena Joe juga salah satu orang yang membukakan jalan. Iya. Waktu itu itu aku pertama kali dimintain tolong Joe, tolong aku MC ono acara Sweet 17 dan ini anaknya itu asik kok, wes gak apa-apa, aku gak berani Jo, gak mau nge-MC intinya kayak gitu, gak mau nge-MC aku intinya Jo, gak mau nge-MC, Oneng maksa, gak ada. Oke. Okay. Singkat cerita, Oneng tiba-tiba ngedilin ke Jo. Oke. Okay. Tanpa sepengetahuanku. Oh. Oneng, kalau aku gak maksa, kamu gak akan nge-MC. Yaudah. Oke. Okay. Akhirnya aku mau gak mau aku nge-MC. Itu first time aku ketemu dengan sahabatku juga, My Story Event Organizer. Oke, okay. My Story Event Organizer, nah, itu 2014 akhir ya? Yes, The Lift. Oh, itu Sweet 17 pertama kali. Bro, wedding pertama bro? Wedding pertama, beda beberapa bulan setelah itu. Aku jalan-jalan ke Surabaya sama Oneng. Ke Surabaya, kita beli jas, tau kan di mana? Tahu. Kalau nggak di depannya kan di belakangnya. Yang saudaraan depannya kan? Ya kan? Yang Y sama M. Ya. Nah itu terus. Terus tiba-tiba aku lupa di parkiran mana ya. Orang tiba-tiba gini, "Le, kamu ngasih wedding ya? Wedding Mandarin udah, mas tak dealin ini." "Iya, udah. Deal dong." Oke. Okay. Singkat cerita deal, terus beberapa hari bulannya ketemu dengan kliennya. Dan dulu itu singkat cerita wedding itu pertama kali itu bersama dengan IO yang mungkin dulu Karisma juga pernah Everlasting. Oh, ingat Kojimi. Ya? Kojimi. Ya. Kojimi. Saya sampai hari ini loh, Kojimi kan, dia temen. Iya betul banget. Dia temen. Kan Karisma MC. Aku di request-nya aja kan waktu itu. Iya. Karisma sama Dewi. Iya. Aku di request nyanyi sama band yang dibentuk sama Kojimi kan. Cabutan-cabutan. Ingat kan? Iya. Nah, itu. Everlasting. Ingat kan Kojimi. Nah, itu okay. Kojimi. Itu waktu itu yang handle wedding-nya Kojimi. Dan apa yang terjadi? Oke. Okay. Apaan? Saudara-saudara tidak pernah diduga. Ya, kakak-kakak. Kenapa? Saya ngensi nih. Groginya minta ampun. Anak gak pernah MC wedding ya. Aku sampe minta tolong Oneng-neng doain aku ya, Neng. Gini. Waktu announce, apa-apa yang kusebutkan, apa-apa bukan pengantinnya. Terus? Ladies and gentlemen, and this is our bride and groom. Dulu gak katakannya gak itu apa ya? Mari kita sambut kedua mempelai yang berbahagia. Yeah. Aku sebutin nama kakaknya dong. Bro, bisa dikatakan gini bro, kita kan MC wedding bro ya. Bisa dikatakan bahwa event pertama itu bisa dijadikan percobaan pertama kan bro. Betul, dan itu gila sih itu gila. Aku kalau ingat itu. Kok bisa ingat kakaknya itu kenapa? Nggak tahu namanya Grogi Karisma.
udah dan udah on banget. Dasi tumpuk-tumpuk gini zaman itu kan. Zaman itu ada rompi, bro. Iya, aku bukan rompi nih ya, dasi yang berenda-renda. Oke, ya 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 ya. Nanti fotonya tampilin ya. Ada kok. Oke, bro. Itu aku enggak akan hapus di Instagram. Jadi itu Oke. Terus jadi aku yang salah sebut nama kakaknya. Iya, dan tapi nama suaminya betul. Misalnya Karisma dan Hersa. Kakaknya aku nyebutin Karisma dan Firla gitu. Oke. Iya, terus ya marah lah BO-nya. Kok masih tanya terus ngapain? Ya marah lah jelas BO-nya. Oh, gila itu kayak ditampar loh tadi sama. Ingat banget itu. Okay. Kojimi Everlasting. Ini orangnya. Ini orangnya. Enggak, Kojimi waktu itu malah Kojimi waktu itu enggak yang gimana-gimana sih. Okay. Jadi kayak, "Bro." Tapi langsung aku tes langsung gitu loh. Oke. Okay. Langsung ingat, aduh salah aku. Cara betulinnya. MC itu adalah orang yang paling pinter banget membalikkan situasi. Kalau waktu itu, ya masih belum bisa Karisma. Oh, masih belum bisa. Masih lah, masih terus, bingung. Yang diomongin apa, bro? Aku ya? Hajar aja udah. Aku nggak mau mikir apa-apa. Nah. Yang penting acaranya harus tetap berjalan. Oke. Okay. Jadi nothing tulus, acara harus berjalan, acara harus tetap meriah. Oke. Okay. I'm doing my best. Betul. Aku akan mengeluarkan semua peluru-peluruku ya udah. Masalah besok aku nggak boleh ngemsi lagi, terserah. Yang penting hari itu selesai dulu. Yang penting hari itu selesai dulu. Dan rapih semua ya, memperbaiki kesalahan yang tadi. Yes, betul. Oke. Nah, bro, masih inget gak, bro? Pertama kali nge-MC tadi, berarti kan diorder oleh WU. Enggak, dari klien langsung. Oh, dari klien? Kebetulan harga, bro. Ah, Harga pertama kali. Jadi kita ngomong anu aja, ibarat kita enggak usah ngomong nominal, tapi kita ibaratkan itu dengan apa ya, bro? Yang lebih mendekati. Apa, bro? Waktu itu pertama kali. Ya Karisma tahu lah ya. Aku bingung kalau ngomongin apa yang mendekati apa ya. Apa Karismanya? Ya? Waktu itu. Jadi MC pertama kali tempatnya di OJ. Oh, OJ. Yang OJ. Hall bawah. Hall bawah. Okay. Sebelum ada kolam renang. Itu ya. Pertama kali MC. Okay. Dan itu juga tempat bersejarah. Aku MC kedua kali. Sama My Story, Suit 17, itu di-hire sebagai seorang MC. Oh, jadi lagi? Kan, jadi yang dari pertama tadi langsung lanjut lagi? Langsung lanjut lagi. Nah, okay. Itu kedua kalinya, dan itu inget banget. Aku bahas yang Suit 17 aja dulu, ya. Yang Suit 17 itu aku inget banget, Karisma. Itu fee-nya aku boleh sebutin nggak? Boleh, ya? Sebutin. 500 ribu. Nah, 500 okay. ribu, cuma waktu itu adalah temanya Frozen. Jadi Elsa pasti? Belum selesai, ceritain. Aku bingung ah, aku ini ngapain ya dan apa ya? Aku mau bikin signature lah. Aku mau bikin first impression yang bagus lah. Yeah. Ini dia hire pertama kali sebagai MC nih oleh dia. Wes. Kamu tahu enggak? Apaan? Ini yang jadi saksi itu sahabatku namanya Oki Gita. Dulu dia juga MC sekarang di Gresik. Oke. Okay. Dia nemenin aku MC dan dia tahu banget aku belanja apa aja. Betul aku dibayar 500 ribu dan langsung dibayar lunas. Hmm. Mau belikan apa? Aku beli wig warna biru. Biar keji, itu seharga 350 ribu. Aduh ya. Sisa 150? Sisa 150. Event berjalan, wah hore. 150 buat beli lip balm? Enggak, belum. Oh, belum. Oh, ini ada cerita habis ini soal kosmetik. Okay. Ini kamu mancing dari tadi ya. Nah, gini, habis itu 100 ribunya aku kasih ke Onyes ini sih kita. 50 ribunya kita buat makan berdua. Oke, dan itu bisa ya buat kalian. Maksudnya bisa. Artinya aku pulang ikhlas. Senang. Ikhlas. Yang pulang penting seneng. Ikhlas, bro. Iya. Apapun pekerjaan, pulang senang. Kalau kita merasa bersyukur, ikhlas amin, itu amin. Jadi. Amin. Nah, karena bukan lagi patokannya adalah uang mungkin ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal kosmetik ya. Nah, dulu waktu zaman nyanyi, aku kan dari Lawang Malang nih. Betul. Aku selalu bawa koper Karisma karena dulu kan kita sering banget event. Pagi mamanya di Dragon King, malam di New Hong Kong. Ya, nah, nyanyi. Sebagai professional wedding singer bersama dengan Flubber. Karena waktu itu band Mandarin ya, salah satunya Flubber. Oke. Band Flubber. Wedding. Nah, ya. Salah satunya Flubber, walaupun nggak Mandarin banget, Mandarin maksa. Terus suatu ketika aku tuh nyanyi nih di Gajah Mada. Ingat banget aku di Gajah Mada gerakan. Aku lupa IO-nya siapa. Yang MC Oneng sama Dewi. Oke, Gajah Mada itu Mbak Tutut, Uges. Ya, Mbak Tutut, Uges. Iya, kan. Ya, sekarang Mbak Tutut enggak di sana. Jangan sebutin. Terus aku kan bawa koper. Aku selalu bawa koper tiap hari aku berangkat kalau event aku bawa koper. Kenapa? Aku selalu bawa jaga-jaga wardrobe. Oh. Jadi aku mau nyesuaiin sama dekornya. Ntar wardrobe-ku berlebihan atau wardrobe-ku. Oh, jadi bisa langsung. Yes. Siap. Itu kebiasaan yang kebawa sampai detik ini.
Jadi aku selalu bawa beberapa wadah, 2-3. Nah, kan bawa koper nih. Nah, itu kosmetik di situ semua tuh. Iya. Nah. Nyanyilah aku, nyanyi entah gimana ceritanya ya. Oneng itu ngapain gitu, udah bercanda sama Dewi apaan gitu. Sampai akhirnya koper itu tumpah di Gajah Mada, ada itu acara table, gelundung semua Karisma, hairspray, foundation, semua muanya itu ya. Aku dulu pakai krim Kelly. Beneran Karisma, itu gelundung semua. Terus aku nyanyi sampai gini. Cuan. Cuan. Oneng langsung, "Ai, maaf." "Ai, maaf." Kamu satu-satu sama Oneng. Dan ini cerita di balik layar. Iya, di balik layar. Di balik layar. Dan ternyata resatan yang tampil kece tadi itu di balik itu ada koper tadi. Koper itu. Oh, sampai hari ini, Bro. Hari ini enggak bawa koper sih, karena alhamdulillah sudah ada kendaraan. Kalau kebiasaannya masih, jadi mamanya sekarangnya Karisma juga kan. Karisma juga, saya aku tahu banget sahabatku yang ini. Jadi kalau eventnya apa, temanya apa, coklat atau navy gitu ya. Aku pasti bawa dua jas coklat, dua jas navy, dasi. Kenapa? Aku mau menyesuaikan dengan dekor. Jadi dan kalo, kadang kita menyesuaikan juga dengan partner. Betul, partner. Jadi kalau seandainya kurang nih, ambil yang satunya. Jadi kita punya cadangan istilahnya. Bro, sekarang aku pengen tanya yang lebih lagi, Bro. Jadi apa, Bro? Kita sudah ngobrol yang tadi itu awal mula sekolah, kemudian mulai entertain. Sekarang aku pengen tanya itu tentang hari ini, Bro. Yang hari ini sudah alhamdulillah, puji Tuhan, diberkati jadwal padat, Bro. Amin, amin. Apalagi, Bro, yang ingin diraih? Punya mimpi apa lagi, Bro, dari hari ini, Bro? Kalau aduh dalam nih pertanyaannya. Nah, ini Bro, ini bayar sebetulnya tanya. Ini yang ditunggu nih. Jadi gini loh Karisma. Karena setiap orang punya mimpi. Iya, betul. Nah, kita semua orang punya mimpi. Kita pengin tahu mimpi setiap orang dan bagaimana orang mencapai mimpinya dengan caranya mereka. Betul. Dan kita bisa belajar. Nah, dari obrolan kita hari ini tuh bisa di-share. Orang bisa nyontoh, orang bisa lihat. Itu, Bro. Apa, Bro? Ini mimpi atau target? Mimpi dulu. Kalau mimpi dari yang hari ini jadwal, wow, kita ngomong resatan buat 2 bulan, aduh maaf AI udah penuh, AI amin. Kurang panjang AI telepon. Jadi ya kalau aku sih kalau soal mimpi, saya yakin semua mimpi orang itu sama. Betul. Dia ingin bahagia di dunia dan akhirat. Ya, betul. Ya goalsnya pasti itu. Kita mau nyari apa lagi gitu loh. Kalau bilang nyari materi nggak bisa dibawa meninggal. Betul, betul. Ya memang, cuman kita bisa meraih apapun dengan materi. Betul. Jadi ya kita nggak boleh munafik. Yang jelas itu tadi intinya bahagia dunia akhirat nih kalau mimpi. Oke. Terus kalau ada harapan yang cita-cita yang mau diraih dalam, maksudnya next step apa, Bro, yang mau di dalam hal apa ini? Apapun. Dalam hal, kalau dalam hal kehidupan apapun pribadi. Semoga segera menikah. Oke. Seperti Karisma. Amin. Terus, amin, 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 amin. Yang jelas kalau bicara soal mimpi, yang jelas aku pengen membahagiakan ibu, karena cuma ada satu-satunya di dunia ini, dan aku yakin bisa sampai detik ini pun banyak doa dari ibu yang mungkin kita nggak pernah tahu. Betul, betul. Ya, betul. Terus kalau dalam bidang sebagai entertainer, ini punya ide gila sih dulu Karisma. Apa cuman, itu? Apa itu? Ya nggak tahu lah, jadi apa enggak gitu loh. Sharingkan, Bro. Aku tuh kan besar di dunia panggung. Betul. Jadi aku pengen tuh punya sebuah karya lah yang didedikasikan untuk panggung. Kemarin, tapi kemarin itu masih jauh lah, masih jauh. Kemarin tuh kan jauh. Juga sempat ada keluar single ya? Iya, bersama grup Sayangku. Grup Sayangku ada album juga. Iya. Ada single-single dan udah keliling, udah. Alhamdulillah responnya sangat baik sekali. Betul. Ya itu sih pengen punya sebuah pagelaran show gitu, yang aku juga benar-benar terjun di dalamnya di balik layar gitu. Jadi ya lucu lah gitu, kayaknya kalau nanti punya anak, ih papaku udah pernah begini ini nih gitu. Itu ya, itu yang pengin buat teman-teman semua yang menginspirasi tentunya. Oke. Okay. Ataupun buat teman-teman yang mau jadi MC. Oke. Okay. Apa itu, Bro? Jadi gini, Bro. Saya itu adalah orang biasa, anak daerah, yang jauh dari kota Malang, dan saya tuh salah satu orang juga yang tidak memiliki basic dan tidak beruntung memiliki basic untuk bisa disekolahkan secara profesional menjadi seorang entertainer, baik sekolah vokal maupun sekolah MC. Tapi saya punya sekolah yang luar biasa.
saya sekolah dan belajar dari panggung. Kalau saya bisa, kenapa kalian tidak bisa? Jadi tergantung. Berani saja meraih mimpi. Semua orang berhak sukses. Everyone deserve to be happy with their own way. Jadi semua orang berhak bahagia dengan caranya masing-masing tanpa mengorbankan kebahagiaan orang lain. Intinya kalau teman-teman berani, ada panggung, hajar. Masalah salah atau enggak, belajar dari panggung. Karena bagaimanapun menjadi seorang entertainer, sekolah yang paling baik adalah panggung. Resatan 2020. Asik. Thank you. Thank you. Gram tuh emang mesti gitu tuh. Dia harus prepare dulu. Dia tuh emang kayak gitu tuh. Nah. Apa yang mau lakukan? Gak bisa langsung. Janjian tuh harus. Nah, kan? Iya, selamat sore. Barengan lagi bajunya. Hari ini saya jadi karyawannya Karisma Unggul, notaris terkece di Kota Malang. Apa sih? Long time no see. Yes, bro.